Kita bercerita tentang kayuhan amal fun ride Bukit Jelutong Shah Alam yang bakal berlangsung pada tahun baru 1 Januari 2018. Wow. Pemulaan tahun baru Januari. Azam baru. Azam baru. Awak pun ada. Gaya hidup sehat. Itulah saya nak tengok awak upload di Instagram. Okey nanti. Tapi tak tahulah kayuh ke tak. Beri basikal pun boleh. Jangan post dia kan. Okey, jadi kita nak bercerita tentang kayuhan amal fun ride Bukit Jelutong Shah Alam. Ini merupakan siri ketiga penganjurannya dan kali pertama yang dianjurkan di lokasi Bukit Jelutong Shah Alam. Ini bersama tetamu kita. Okey, kita teruskan memperkenalkan tetamu kita Encik Saiful Mualim Ahmad Yahya, pengerusi jawatankuasa penganjur program Yayasan Generasi Malaysia, dan juga Encik Firdaus Arsyad, pengerusi Biro Cycling for All, Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia. Selamat datang. Apa khabar? Okey, sambil kita bersenam, sambil kita berhibur. Itu aktiviti yang Tasnim suka. Fun ride. Fun ride. Okey. Jadi kalau fun ride itu kita dah tahu dia aktiviti berbasikal seisi keluarga. Jadi apa yang menariknya? Ini merupakan siri ketiga penganjurannya. Barangkali pastinya ada penambahbaikan. Sesuatu yang menarik kerana ia dianjurkan pada 1 Januari 2018. Fungsikan. Ya, betul. Program ini sebenarnya diinisiatifkan untuk sebagai salah satu tanggungjawab sosial. Mm-hmm. Dan juga sambil kita berbasikal, beriadah, kita juga menggalakkan kepada masyarakat untuk beramal. So, bolehlah kita katakan bahawa program ini adalah program kayuhan sambil beramal. So, kita menggalakkan semua yang di sekitar kawasan dan juga Selangor amnya untuk bersama-sama dalam program ini. Bersama keluarga dan juga rakan-rakan dalam program kayuhan amal ataupun jelajah amal ini dengan objektif supaya insyaAllah kita akan dapat menggalakkan gaya hidup sehat seperti yang dinyatakan tadi, dan juga sebagai salah satu program untuk menyokong hasrat kerajaan dalam kempen Fit Malaysia. Dan juga kita akan menggalakkan masyarakat untuk lebih bertoleransi dan juga meningkatkan perpaduan di antara masyarakat dan komuniti setempat lah. Sebab masa itu kita akan beramah mesra dan juga berjumpa dengan komuniti di sekitarnya supaya akan lebih mesra dan lebih kepada menjalin kemesraan supaya masyarakat penyayang dapat dijalin. Dan yang ketiga juga kita menggalakkan agar badan-badan kerajaan, badan-badan bukan kerajaan dan juga individu untuk bersama-sama mengamalkan amal lebih-lebih lagi membantu masyarakat komuniti yang kurang berkemampuan lah. Okay. So itu adalah tiga objektif utama yang kita buat yang diilhamkan oleh Yayasan Generasi Malaysia. Okey. Jarak kayuhannya 25 km. Saya rasa 2 km insya-Allah lah boleh. 25 km. Panjang jaraknya tu. Mungkin boleh ceritakan tentang jarak perjalanan dan juga aktiviti sepanjang berlangsungnya fun ride. Okey, seperti mana yang sedia maklum, program ini akan jalan pada satu hari bulan iaitu hari Isnin yang cuti umum. Persatuan Kebangsaan Bersekutu Malaysia yang melalui Biro Cycling for All menyambut baik hasrat Yayasan Generasi Malaysia untuk kita buat bersama-sama menganjurkan kayuhan amal ni. Sebab salah satunya kita lihat dari segi visi dan matlamat ni, kita boleh mencukir bakat daripada akar umbi lah. Lepas tu melibatkan jarak kayuhan ada 25 km yang mana kita berkayuh di sekitar Shah Alam dan kita kita control pace, maksudnya kita kayuh melalui dengan jarak dan distance yang juga speed yang kita kontrol, maksudnya kita akan berhenti. Adakah basikal juga disediakan atau semua yang menyertainya kena bawa basikal sendiri ke macam mana? Pihak penganjur ada menyediakan lebih kurang 100 buah basikal kepada peserta-peserta yang tidak mempunyai basikal, sebab kita tahu ada yang baru nak berkecimpung dalam kayuhan basikal. Jadi kita boleh katakan first come first service basis lah. Kita anggarkan dalam 1,000 penyertaan, jadi 100 basikal kita sediakan kepada mereka yang tidak mempunyai basikal untuk bersama-sama dalam program ini. Okey, tapi bukan bawa balik ya basikal. Basikal pinjam pulang balik lah. Pulang balik ya. Mail, kalau kita tengok jangan lupa kupon cabutan nombor bertuah bersama Hilmi. Kita tengok sini ada cabutan bertuah dia, hadiah dahsyat-dahsyat tu. Ya, penaja menyediakan hadiah-hadiah yang menarik supaya kita dapat menarik masyarakat untuk bersama-sama dengan kita, dan hadiah seperti sebuah motosikal, 3 buah basikal. Peralatan elektrik dan juga tunai lebih kurang RM200 setiap satu untuk seramai 30 orang.
dan juga mesin kesihatan air yang kita akan sediakan kepada pemenang-pemenang dalam cabutan bertuah lah. Okey, untuk yang menyertai fun ride tu, yang berbasikal tu akan dapat apa-apa medal ke, sijil ke? Okey, setakat ni apa yang kita sediakan adalah t-shirt dan juga sijil untuk penyertaan dan mu pada apa? Amal lah. Bukan macam biasa kita dapat permission. Cuba ini beza dia kayuhan. Cuma kita sijil dengan t-shirt ni. Semua peringkat umur boleh? Ya, yes, semua peringkat umur. Saya rasa, Kambang, RTM ni semua nak sertai. Tapi masalah satu, semua tak ada basikal. Sebenarnya kamera dia orang ada. Basikal tak ada. Boleh pakai basikal yang scan QR code tu. Lepas tu letak balik. So, kena register cepat lah. Kena register cepat. Jadi, laman sesawang ni macam mana? Okey, kita boleh lawati Facebook Yayasan Generasi Malaysia. Yayasan Generasi Malaysia. Yeah. Okey, caranya ayo dengan segera anda daftar. Yeah. Dan tak payah risau pasal ada basikal ke tak ada basikal. Hanya perlu ke lokasi sahaja. Sekali lagi tempatnya di Divida Business Park. Betul kan? Jalan Bazar U8/100 Bukit Jelutong, Shah Alam. Trek perjalanan dia tu mencabar tak? Okey, di track tu kita akan tempat ni untuk makluman semua dia sebelah dengan Masjid Ampun Rahimah Bukit Jelutong dan kita melalui jalan-jalan flat, maksud dia jalan-jalan tak ada mendaki. Ingatkan mendaki tadi. Tak mendaki nak masuk lah. Awak nak mendaki. Tak boleh bayangkan. Okey. Jadi pada semua penonton kita hari ini yang sedang menonton, okey, nak ada ucapan atau jemputan mereka untuk memeriahkan lagi kayuhan amal Fun Ride Bukit Jelutong Shah Alam ini. Silakan. Saya sebagai pengerusi Jawatankuasa Penganjuran mengalung-alungkan penonton-penonton RTM untuk bersama-sama dengan kita dalam satu program amal. Dan insyaAllah kita berbasikal sambil beramal dan bawalah keluarga dan rakan-rakan pada hari tersebut untuk bersama-sama dalam satu program yang santai. Ini bukan satu perlumbaan, ia adalah satu kayuhan amal dan secara santai untuk bersama-sama dengan masyarakat setempat. So, bagi saya sama juga, kita mengalu-alukan penyertaan yang lebih baik daripada komuniti setempat khasnya dan apa yang ramai lah. Untuk kayuhan amal ni. Okey, sama-sama. Kita fun ride. 1 Januari 2018. 2018, itu azam tahun baru kita. InsyaAllah. Azam baru. Jumpa di sana. Jumpa, insyaAllah jumpa di sana. Ataupun di penghujung lah garisan penamat tu. Masa tu saya masuk slot in masa tu. Ke awak jadi MC event tu. Tak. Susah sikit. Penghujung tu saya jumpa kat sana. Okey. Okay. Selepas ini, Mael, kita ada kita dapatkan laporan cuaca. Betul. Dan lepas tu, kita ada persembahan. Tapi selepas itu, topik menarik menanti anda bersama seorang celebrity. Mungkin setiap orang pernah kena. Scam call. Tapi kita nak tahu adakah bukanlah scam cinta tapi scam call. Kalau scam cinta tu papa pandai lah sendiri uruskan. Scam cinta, Ismail. Okey. Malu saya. Okey, kita akan kembali selepas ini.